Masjid yang dibangun pada tahun 1170 Hijriah atau 1749 Masehi ini telah mengalami beberapa perubahan letak dan fungsi. Pada awalnya, Masjid Agung Semarang merupakan pusat pemerintahan dengan simbol alun-alun, pasar, bahkan penjara. Namun setelah pemindahan masjid dari Bubaan lalu Mugas, pada tahun 1909 akhirnya Masjid Agung Semarang berdiri kokoh di daerah Kauman Semarang. Daerah yang juga dinobatkan sebagai Kampung Al-Quran pada tahun 2014 yang lalu. Dari segi arsitektur, pengaruh Wali Songo pada masa perkembangan Islam di Tanah Jawa yang begitu kuat mempengaruhi ciri arsitektur Masjid Agung Semarang. Bisa dilihat dari atap masjid yang berbentuk tajuk tumpang atau tingkat tiga. Atap tingkat tiga merupakan representasi dari makna filosofi iman, Islam, dan ihsan. Arsitektur Masjid Agung Semarang ini sering juga disebut sebagai konsep tektonika. Bangunan tumpang berpenyangga berpilar lima pada bangunan pra-Islam di Tanah Jawa. Masjid Agung Semarang mempunyai luas tanah seluas 7.666 meter persegi dengan luas bangunan 7.155 meter persegi dengan daya tampung kurang lebih 3.000 jamaah. Jamaah sholat Jumat dan sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha mencapai jumlah antara 5.000 sampai dengan 7.000 orang sehingga tempat sholat dan fasilitas parkir yang ada sangat tidak mencukupi. Berdasarkan prevalensi data jumlah jamaah, kondisi Masjid Agung Semarang saat ini belum mampu untuk menampung melonjaknya jumlah jamaah. Oleh sebab itu, proyek perluasan ini dilakukan. Selain itu, sesuai literasi sejarah, proyek ini juga akan mengembalikan fungsi Masjid Agung Semarang sebagai pusat kegiatan keagamaan dan perekonomian yang tertata dan administratif. Insya Allah. Rencana pembangunan gedung perluasan tempat ibadah Masjid Agung Semarang terletak di area bekas Hotel Bojong dengan luas kurang lebih 1.374 meter persegi. Rencana pembangunan ini berupa bangunan 8 lantai dengan fungsi perluasan tempat ibadah, tempat parkir, guest house, dan gedung serbaguna juga Islamic Center. Dalam prosesnya pembangunan dimulai dengan beberapa tahap. Pembangunan tahap pertama yang meliputi pembuatan pondasi tiang panjang dan struktur sampai lantai 2 dengan luas lantai kurang lebih 1.600 meter persegi dengan biaya tahap pertama menelan biaya sebesar kurang lebih 6.916.000.000 rupiah. Dan dengan total perluasan area seluas 6.400 meter persegi, nantinya akan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih 27.700.000.000 rupiah. Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Agung Semarang membutuhkan tempat perluasan untuk sholat. Untuk itu akan dibangunlah gedung 8 lantai dengan luas tanah 1370 meter persegi, luas bangunan 6400 meter persegi dengan biaya lebih dari 27 miliar akan kita laksanakan pembangunannya saat ini. Untuk itu kami mohon kepada kaum muslimin muslimat untuk bisa memberikan bantuan guna terwujudnya bangunan tersebut. Bangunan dengan 8 lantai tersebut kita bisa niatkan untuk pribadi kita bantuan tersebut, atau untuk keluarga kita atau orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, bisa kita niatkan untuk amal jariah kita di hari esok. Demikian, mudah-mudahan bisa terlaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.